Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya. Di video kali ini saya sedang berada di Sate Maranggi Haji Yeti. Ini daerah Purwakarta ya. Nah, setahu saya Sate Maranggi Haji Yeti ini dia enggak buka cabang dimanapun ya. Jadi cabangnya itu cuma ada di Purwakarta. Oke, teman-teman, kita pesan ayam es kelapa ya. Ini harganya itu 18.000, ya, tapi segede gini ya. Ini lumayan besar ya untuk es kelapa nih itu. Jadi paling pas kalau panas-panas itu minum es kelapa. Oh, doang. Nah, kita juga pesan stok juga sapi ya. Ini harganya itu 35.000 ya. Ini ada beberapa di sini. Si sambal. Satenya, jadi tadi kita itu pesannya itu sate kambing dan sate sapi. Kebetulan sate kambingnya itu belum ada, jadi kita ganti dengan sate sapi. Jadi untuk satu tusuk ini harganya itu 5.000 ya. Yang membedakan itu sambelnya. Jadi di sambel di sate Haji Yeti ini dia racikan sendiri, jadi dia punya bumbu rahasia. Ayo, yang kambing itu diganti dengan sate ayam. Sebenarnya sama aja sih kalau bumbunya, tapi yang bedanya kalau yang ini ayam, yang tadi itu sapi. Ini pokoknya. Mari makan. Belum nyoba juga sih. Aku pengen nyoba yang sop hijau itu. Itu tadi asli tadi saya suka. Benar-benar gurih ya, kaldunya benar-benar terasa. Jadi kaldunya itu benar-benar dari kaldu sapi ya, rasanya enak banget. Jadi chatin lah. Coba sate sapinya. Ini kasih gimana? Katanya juga nggak terlalu liat ya, Bel? Sambalnya mantap. Padahal sambalnya ini cuma irisan tomat ya, sama cabai itu. Teman, aku mau coba iga sapinya. Aku juga, teman-teman. Empuk banget.
kuahnya itu enak banget loh. Jadi mungkin kurangnya itu kuahnya itu kurang panas ya teman-teman. Mungkin karena ini udah dimasak duluan, jadi nggak dihangatin lagi. Ibu udah sering nggak sih kesini? Baru dua kali. Pengen lagi. Dan nanti ada pengen lagi. Jadi ada kemungkinan mau datang lagi kesini? Pasti ada. Setiap ke Purwakarta wajib mampir. Jadi kalau lewat Purwakarta itu wajib untuk mampir ke Sate Marangi Haji Buyen ini. Ini daerah Cibungur ya teman-teman. Enak bu? Enak banget. Enak banget. Apalagi keras. Ini udah nikmat ya apa? Ancaman guys. Ancaman. Thank you.